Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membuat file dari Excel di Save As ke PDF. Jika kita langsung klik file, Save As, kita simpan di tempat penyimpanan, kemudian type-nya kita rubah menjadi PDF, maka hasilnya kurang bagus. Demikian. Kita close. Caranya, yang pertama di dalam membuat suatu data yang akan di format ke PDF, kita copy saja di sini, Ctrl C, saya akan buat baru, file new, nah kemudian di sini saya akan pilih untuk layoutnya. Dengan A4 orientasinya landscape, marginnya saya ambil yang normal, kemudian di sini saya paste dengan cara kita copy, buka sheet baru, enter, masukkan. Kemudian kita buat suatu format. Kita rapikan. Saya kasih pemahaman dulu bahwa yang ABC dan seterusnya ini adalah kolom, sedangkan angka 1, 2 ini adalah baris. Kita akan rapikan untuk kolom terlebih dahulu. Kita tarik terus. Satu lagi, kolom H adalah keterangan. Coba kita lihat perkecil. Kolom B kita rapikan. Kita rapikan ya agar bagus. Nah, silahkan kita rapikan hingga selesai agar posisinya sejajar. Kemudian, jika dirasa sudah cukup, ini dilihat ada. Kita preview, posisinya masih demikian, maka kita akan membuat pilihan di sini, klik no scaling, kemudian fit sheet on one page, hasilnya seperti ini. Nah, ini antara kiri dengan kanan, atas bawah sudah mulai bagus. Kita kembali dan kita save. Saya akan rename saja di sini. Saya kasih rename daftar permohonan informasi 2015. Karena kita akan save as dengan PDF, maka tidak ada spasi. Tapi kita sambung dengan dash atau strip.
Demikian. Kemudian baru kita save. Ini kita sekarang sudah memiliki format file Excel yang mana untuk previewnya sudah tampil sepadan dalam satu halaman. Sekali lagi, setelah kita membuat sepadan ini, kita akan buat langsung file save as dari Excel. Kita rubah menjadi PDF. Nah, nanti hasilnya akan terlihat bagus. Ini kita close dulu. Saya ulangi. Kita kembali file yang kita buat dengan posisi print view, print previewnya sudah bagus. Kemudian kita pilih file save as, masukkan pada folder. Kemudian kita pilih PDF. Kita klik save. Kita lihat hasilnya. Demikian, semoga memberi manfaat. Terima kasih.